kebetulan baru sampai di 36 ya. Nah, 36 setelah hasil swab 27 pasien. Ini juga termasuk hasil yang sangat mencengangkan katong ya. Jadi dari 27 sampel atau spesimen yang diperiksa, ternyata 14 itu positif. Berarti hampir 50% ya. Ini sangat menyedihkan buat katong sebenarnya ya. Dan ini memang dia berbanding lurus dengan katong lihat kehidupan katong dalam kota sini ya. Sudah tambah ramai dan seterusnya. Jadi himbauan-himbauan untuk tetap diam di rumah kayaknya belum efektif nih. Nah ini dengan 27 spesimen yang katong kirim ke BTKL, ternyata 14-nya itu positif. Gitu ya. Nah katong mulai, kalau ini misalnya pasien itu mulai dengan pasien 37. Ini pasien rujukan dari Rumah Sakit Tentara LS. Sepanjang sama dengan kemarin LSF. Kemarin LS yang almarhum ya. LSF Tuan. Umur di Ambon 22 tahun. Kemudian 38 GAS. Ini di Ambon 22 tahun juga. Kemudian 39 Tuan H. Ini juga di Ambon laki-laki, oh ya Tuan ya, 41 tahun. Kemudian 40 itu ES. ES itu 40 sama di Ambon, perempuan 37 tahun. Kemudian PL 41 ya, PL di Ambon, perempuan 23 tahun. Kemudian 45 oh 42 42 MT. Ini rujukan dari RSU, perempuan 25 tahun. Kemudian 43 Tuan ST. Tuan ST ini rujukan dari mana nih? Rujukan dari RSUD 44 tahun. Kemudian 44 RT. Ini yang di LPMP, perempuan 45 tahun. Kemudian 45 AK. Ini yang di LPMP 22 tahun, laki-laki. Kemudian 46 TR. Di LPMP juga perempuan 65 tahun. Kemudian tadi nomor berapa? Sekarang 47. FT. FT di LPMP juga perempuan 39 tahun. Kemudian 48 FB. 53 tahun perempuan. Kemudian 49 SU. Laki-laki 51 tahun. Dan 50 GT. GT rujukan dari RSU 22 tahun, laki-laki. Demikian ya. Kemudian apa lagi tadi tanya? Itu saja. Sakit rumah sakit Pak. Kenapa? RSU kenapa? Jadi RSU yang katong tutup termasuk IGD, kemudian semua poli kecuali ada dua poli yang katong buka, karena kebetulan cuma dua itu yang ada di Ambon ya. Yang satu tuh di HD tempat cuci darah itu, hemodialisa, kemudian di NICU itu neonatal, jadi anak-anak punya tempat itu ya, baru lahir 30 hari kalau ada masalah di ruangan itu, karena itu cuma satu-satunya ada di Ambon. NICU, jadi tulisannya NICU, NICU ya. Kemudian yang tadi, AD, itu yang kata orang
sing tutup. Jadi sementara disterilisasi yang lain 14 hari kata orang belum terima pasien. Saat ini ada pasien yang opname ada 60 orang dan nanti dievaluasi, diulang, dilihat yang sudah bisa pulang, yang lain bisa dirujuk ke rumah sakit yang lain. Kira-kira gitu. Pak untuk PSU tidak sementara tidak merawat itu. Kalau katong sudah RSUP sudah jadi, pasien yang ada di RSU pun katong akan pindah ke sana. Pasien COVID ya.